kita parkir bang, kita parkir ada bawa lah. Mandi le. Ya. Si udah adik ya. Nah. Ya. Cepat. Jadi. Woi, mau. Jadi. Ya ya bawa ya ya pacin. Ya ya. Ya jalan. Dimasa. Turun dulu. Awas, awas, jatuh yang. Ya, jatuh. Jangan dorong-dorong. Ayo turun dulu ya. Keser dulu. 4 5 lah, ayo. Bisa, bisa, bisa. 9 Ish. Ini yang namanya lubuk manci, istilahnya kalau bagi kita nih di sini lubuk manci, ini lubuk manci. Dingin airnya sah? Iya, dingin sah? Airnya dingin. Yes, dingin. Ini orang pada mandi mandi semuanya. Lama minus? Hah? Kalau di kampung saya ini
di setiap awal mau masuk di bulan Ramadan di tempat namanya pemandian ini juga menjadi objek wisata. Di kebetulan saya di sini di Lubuk Manci. Nah, untuk memang kalau sudah memasuki bulan Ramadan, tiap tahunnya orang-orang pada rame, semuanya bergembira ria menikmati dan menyambut bulan suci Ramadan. Apalagi di sini satu tempat objek wisata juga sini namanya Lubuk Manci. Ini juga jadi objek wisata. Sangat rame sekali orang pada mandi-mandi aja sudah di sini. Tapi sekarang pasangnya lagi susut nih, lagi kering. Biasanya kalau pasang naik airnya besar sampai di sini nih masih ada air, tapi ini hanya segini airnya. Walaupun airnya kurang bersih tapi dingin. Teman-teman lihat nih di belakang saya nih, ini masyarakat Painan pada umumnya. Bukan di sini saja, di tempat-tempat lain kayak di Salido Kete, Jambatan Akar, Timbulun, Pantai Caroco. Nah, itu saat sekarang mau memasuki bulan puasa ini rame dikunjungi oleh masyarakat Painan dan ada juga yang luar dari Painan ini. Dan juga di Kayu Gadang itu juga rame. Untuk menuju ke Kayu Gadang itu sekarang macet gitu. Jadi awal masuk bulan Ramadan kemarin saya ngerti sini di Kayu Gadang tapi macet, pasti selalu macet tiap tahunnya. Sekarang saya sama keluarga sama anak-anak di sini nih teman-teman. Dalam aja deh, dalam aja sekarang langka.
kalau terlalu lama di sini airnya dingin. Dingin asa. Dingin airnya. Airnya dingin. Mau pulang. Saya bersama keluarga mengucapkan final Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman semuanya. Oke, sudah siap. Oh,